Saintis yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min indillah, wa tahiyatan fiha salam. Summa salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi narsala rasulahu bil huda waddinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulahu la nabiyya ba'da. Munculnya gagasan revolusi mental di Indonesia dilandasi oleh cita-cita yang luhur bangsa ini untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal ini ditunjukkan untuk menggembleng manusia menjadi the future lies with you. Manusia baru yang berhati putih, yang berkemauan baja, bersemangat raja langwali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Hadirin, perkenankanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang bertajuk Revolusi Mental Pemuda, Wujudkan Perubahan Karakter Bangsa Nusa, yang dilandasi dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, maha benar Allah dengan segala firman. Asbabun nuzul dari ayat berikut yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Ad-Dalail dan Al-Wahidi dengan nasanat yang bersumber dari Aisyah bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki akhlak yang lebih mulia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin seiman dan seagama, perilaku negatif yang tumbuh subur hingga kini mulai dari korupsi, masalah intronasi, dan sifat ingin menang sendiri menjadi tantangan bangsa ini. Maka tak hanya penting revolusi mental, harus bisa menjadi tegak kita bersama. Untuk memotivasi jiwa pemuda Indonesia, perkenankanlah kami menyampaikan sepenggal kalimat Insinyur Soekarno yang berbunyi, dari Sabang sampai Merauke, dia adalah suatu kesatuan kebangsaan. Dia adalah suatu national entity. Dia adalah suatu kebangsaan kenegaraan. Ayo, bangsa Indonesia, revolusi belum selesai. Hadirin, kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwa sejak dulu Allah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri. Hadirin, cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah